Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau menyambangi teman mitra ya, mitra di daerah lokal juga. Kita mau ngecek bibitnya. Ayolah. Itu guys, kolamnya guys. Tapi di pagar guys. Kayaknya nggak ada orang, kita masuk aja lah. Piye iki? Wait. Wait. Airnya hijau, guys. Ini ada nila nih. Masih kecil-kecil. Ini lele. Itu nila, ini lele, itu lele, lele, lele semua, lele semua. Ada sih nila sebelah sana ada. Kita coba cek aja. Ini mitra punya temanku. Cuman orangnya nggak ada kemana tahu. Nila guys. Ini lele ini. Kalau ini tempat pijah ya. Tuh. Nah, itu tempat cacing. Halo guys. Ini mitra kita lagi kepengen belajar mijah ikan nila ya. Kalau di sini tuh ikan putian. Jadi ikan putian itu ada kayak mujair, nila dan sebagainya. Ini kolam buat cacing sutra ya, buat makan si larva. Tuh guys, airnya hijau banget guys. Mantap. Mantap, airnya hijau banget. Oh, itu orangnya datang, guys. Kita ke situ aja, guys. Halo, bosku. Apa kabar? Apik, we. Iya, bosku. Iya, ge. Sayang petong. Ayo. Halo guys, buat teman-teman yang mungkin lebaran ini habis lebaran mau budidaya ikan lele atau kepengen tahu banget tentang budidaya lele, cara-caranya, silakan aja komentar di bawah ya guys, biar kalian juga tahu, kita berbagi ilmu. Ingat, jangan di skip videonya. Kalau memang kalian pengen tahu beberapa trik ataupun tips buat kalian, silakan aja ya. Kita coba kasih makan guys. Ini nggak usah dibibis karena kepengen lihat aja. Kayak kupung ini tepas ya tengah ya. Oke guys, siwake guys. Ini sih. Nggak kelihatan ya guys. Kayaknya sih udah dikasih makan. Itu jargonnya orang sini tuh. Dia yang punya kolamnya, mitraku juga.
Mitra Bosku Lele. Ya udah guys, untuk hari ini infonya jalan-jalan dulu kita ya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini selalu berkembang terus ya guys. Ini paripakannya apa kembali, Bek? Paripakan. Ini kok masih engkol. Hah? Mau itu bakal. Oh, harusnya sembilan teman. Ah, pantat pantat itu ngeri. Udah dulu guys, percobaan kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel Bosku Lele, biar Bosku Lele itu selalu memberikan konten yang terbaik buat kalian. Jadi konten ini Bosku Lele nggak selalu memberikan konten tentang lele ya guys. Ada hiburan, ada segala macam, musik juga ada, pokoknya oke lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bosku Lele.